klien dari Jambi, usia 30-an, mengeluhkan Edi dan Loyo. Separuh pengerjaan yang baru anak kerjakan adalah relaksasi sebelum terapi, yang diawali dengan kupas tuntas materi yang sudah dikirimkan, juga mengupas tentang keluhannya dan panduan senam di titik-titik jitu. Kemudian relaksasi dan separuh jalan dari terapi untuk membenahi edinya sudah dilalui. Anda bisa dengarkan komentar klien. Wah, aku di video. Oh, nakalan ini. Dia video dengan istri. Coba lihat. Untuk dikirimin istri. Oke ya. Anda mau minta pendapat klien dari Jambi, dan saat terbang ke Surabaya ini juga atas dukungan sang istri. Sebelum bertemu Ana, sempat berapa kali terapi di luar? Dua kali terapi di luar. Hasilnya bagaimana? Nihil. Diapain aja? Diurut, man. Gak ada perubahan, jadi di stop kemarin. Dua kali. Malah sampai selesai, gak ada perubahan. Di Jambi, gak ada perubahan, jadi di stop ke rumah satu. Tapi ujung-ujungnya juga optik. Stop. Yang... Dua kali ya? Intinya beda. Beda. Separuh pengerjaan untuk remnya. Udah ada rasa perubahan. Lagi dalam mempermainkan rem. Sudah mulai. Bagus. Sudah ada perubahan? Iya. Baru separuh pengerjaan. Nanti masih ada lagi. Akan lebih berasa lagi. Bagi sang istri. Sapa istrinya. Halo Bu. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa memperbaiki keluhan-keluhan saya dan bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan terus terjaga hubungan kita sampai amin. Progresnya sampaikan ke istri, kasih kabar, karena nanti video yang lain yang tadi dibikin ya, belum tentu segera tak unggah karena udah banyak video yang ketunda. Progresnya alhamdulillah udah terasa. Ini baru separuh perjalanan. Masih ada perjuangan lagi yang harus saya lewatin. Mohon doanya untuk Ibu dari saya. Apa yang dirasakan di separuh pengerjaan ini? Tadi disampaikan sudah ada perubahan. Iya. Perubahan di apanya itu? Untuk saat ini saya rasakan itu dalam pengereman. Pengereman. Iya. Sudah beda? Sudah beda banget. Tadi di awal sebelum dikerjakan bagaimana remnya? Remnya seperti gimana deh? Gemeter bergetar gitu. Bergetar terus. Lambat naiknya, terus kalau sekarang langsung jut spontan gitu. Spontan. Iya. Terasa lebih ringan enggak? Iya, alhamdulillah lebih ringan. Terasa lebih lentur enggak? Iya. Bisa dirasakan? Bisa. Oke, ini untuk istri klien ya. Terima kasih sekali lagi. Untuk Anda tidak akan ada perbuatan menyimpang, sama-sama bertujuan baik. Jadi saat sang istri di rumah, "Pa, nanti dipegang." "Jangan dong, jangan khawatir, Bang. Dari tadi yang dipegang apanya?" "Nggak pengen kok, aku punya sendiri yang lebih bagus." Itu dulu ya kabar-kabar untuk para pemirsa dan kenang-kenangan untuk klien serta kabar untuk istri tercinta. Terima kasih sekali lagi sudah mengizinkan Ana Terapis untuk Permak Body. Siapa Ana? Anda bisa cari di Google, Twitter, Facebook, dan Instagram Surabaya. Ana mau lanjut dulu, diselingi pengerjaan gas dulu. Nanti rem lagi ya. Thank you.